Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih bersama kami dalam program Bioskop Bernama bersama saya Ana Zulkifli. Dan untuk sebarang cadangan, pandangan atau luahan, anda boleh terus hantarkan kepada kami di email bioskopbernama@gmail.com. Di Sungai Lembing, kehadiran sekumpulan gajah liar yang memasuki ke kawasan kampung tersebut memusnahkan hasil tanaman mereka dan memaksa Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan untuk menangkap dan memindahkannya ke kawasan lain. Ikuti cabaran Perhilitan dalam misi tersebut. Banyak habitat-habitat ini dibuka bagi tujuan peladangan untuk kediaman manusia dan pelbagai lagi lah. Jadi dalam masa yang sama juga berlaku konflik lah, konflik berbeza ya. So ada yang gajah masuk kampung, masuk ladang dan pelbagai lagi. Unit tangkapan gajah untuk satu satunya Malaysia. Ini di lain pun ada, tapi dengan ibu dia, pusat dia di sini lah unit tangkapan gajah. Yang yang mana dikembangkan di setiap negeri yang ada konflik gajah, macam di Kedah pun ada, Kelantan, Perak dan Johor ya. Dan diorang punya kepakaran ni juga dikongsi dengan negara-negara lain seperti Indonesia, China, Kemboja, Singapura dan Vietnam. Gajah lengak yang kita ada dekat situ, yang mana bila kita nak buat pembinaan gajah yang konflik ni, gajah lengak akan pergi untuk tarik keluar. Dan kita dah nampak dia nak pergi ke satu kawasan ladang atau kampung, kita dah boleh hantar kita dah untuk standby. Dulu kita tahu. Sekarang dengan teknologi yang ada pada hari ini, kita dah boleh tahulah, kita tengok dalam punya skrin komputer tu, kita hantar signal satellite, dia akan bagi kat mana gajah tu. Dia akan bagilah dalam masa sejam, dua jam, tiga jam, kita dapatlah pergerakan tu. Kalau dia dah makin menuju ke arah sesuatu kampung ke ataupun ladang ni, kita dah boleh alert lah. Kita dah boleh beritahu pada tim gajah di negeri yang berkenaan, okey, stand by. Dalam masa kita konsep gajah, kita juga dari segi budaya kita promotkan dan ini menjadi kebanggaan negara lah. Dan memang jadi satu pride atau bangga kepada Perhilitan untuk menguruskan spesies yang bukan sahaja bernilai dari segi konservasi, tapi juga dia dekat dengan sejarah, dengan agama, dengan kepercayaan dan juga dengan peradaban manusia sejak zaman purba sampai hari ini.
Setiap kali tibanya musim kemarau, ia sudah pasti menjadi satu kegusaran kepada para petani. Dengan terbinanya Horas 600 yang merupakan satu sistem takungan air mentah hiliran sungai atau off-river storage, untuk ketahui fungsi Horas 600, ikuti visual yang telah kami sediakan ini. Horas ni sebenarnya adalah singkatan daripada hybrid of river augmentation storage. Okey, bermaksud adalah sistem kolam takungan hiliran yang terdiri daripada bekas-bekas lombong, kolam-kolam. Keluasan Horas kita ni dalam lebih kurang keseluruhan ni lebih kurang 211 hektar. Horas 600 kita ni, kita boleh lihat ada 5 buah pump yang kita nampak yang pipe warna biru tu. Dia akan mengepam air dari kolam ini terus ke Sungai Selangor lah. Berkapasiti 300 juta liter sehari atau 300 MLD. Membantu untuk simpanan sumber air kita lah. Akan mengalirkan air kolam kita ni secara semula jadi melalui graviti. Kita akan buka gate apabila aras air Sungai Selangor ni tinggi. Lebih tinggi daripada kolam, dah akan masuk ke kolam kita lah. Lebihan aliran sungai. Inilah konsep Horas kita lah. Dan konsep ni adalah berfungsi apabila lebihan aliran sungai akan dialihkan masuk ke kolam Horas ni lah. Kita berfungsi dengan apabila kita lepaskan air, sama ada melalui graviti atau melalui pump, air daripada kolam ini, air mentah kolam ini akan mengalir ke Sungai Selangor. Dan akan mengalir sehingga ke muka sauk SSP 1, 2, 3, dan muka sauk tersebut akan mengambil air mentah tersebut, akan dipam ke loji-loji SSP 1, 2, 3 yang terletak di Bukit Badung, dan akan merawatlah, memproses air tersebut. Dan apabila air telah dirawat dan akan diagihkan ke pengguna lah. Kita tahu sumber air kita ni bukan digunakan untuk domestik sahaja, termasuk juga industri, komersial. So ia membantu dari segi pertumbuhan ekonomi negeri dan negara lah. Pengalaman kami masa catuan air, masa tu banyak industri-industri mengeluh. Satu hari dia tak operate kerana tak ada air, rugi berjuta-juta. Sehingga kan masa tu luas dibebani dan dihujani pelbagai pertanyaan, dan mereka nak dapatkan sumber air tambahan. Ada nak korek telaga sendirilah, ada nak buat cari air sendirilah. Kita biayai sebenarnya melalui hasil korekan pasir. Maknanya kita korek pasir untuk besarkan dalam kolam kita, dan kita jual hasil pasir yang telah dicuci dan dikorek. Dan hasil jualan tersebut kita membayar dia punya infrastruktur lah. Kita lihat sini lah, macam pump-pump dia, rumah pump, dia punya gate dia. Kita panggil inisiatif sebagai PFI, Private Financing Initiative. Kapasiti dia, isi padu ni lebih kurang 90 juta meter padu. Jadi dia boleh bertahan lebih kurang 2 ke 3 bulan lah. Kita ada air bumi, kita ada aliran air sungai lebih, dan juga hujan lah. So kita boleh sustain sehingga sepanjang tahun lah, insyaAllah. Pihak Selangor dia pun monitor juga. Dia kita bekerja sama-sama dengan Luas. So kita monitor paras air, pumping dia. So bila kita arahkan on, dia akan on. Semua orang terdesak ingin menjadikan bahawa sumber air sangat penting untuk kita semua. So saya menyeru semua rakyat negeri Selangor dan Malaysia amnya, jagalah sumber air kita. Harap anda semua terhibur dengan perkongsian maklumat yang kami sediakan untuk episod kali ini. Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Bagi anda yang ingin melontarkan pandangan, respons ataupun cadangan, bolehlah lakukan demikian dengan menghantarkan email di bioskopbernama@gmail.com. Semoga apa yang telah kami paparkan kepada anda hari ini dapat memberikan idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli, signing out.